وتأكلون التراث أكلاً لما، وتحبون المال حباً جما، صدق الله العظيم، Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Quran Surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan keilmuan guru kita yang sudah siap yaitu Al-Mukarram, Al-Mutarram, Ustad Soleh Sopian. Tafadol Guru. Salu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa wa mawala hama ba'ad. Fayayul hadirun itaqullah haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun wa thkulub jannata bis salami amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Yoga yang saya banggakan. Tadi Kori membacakan kepada kita semuanya di ayat 1920. Kalau kita bicara tentang ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Kalla bal Sekali-kali tidaklah demikian sebenarnya kamu tidak memulihkan anak yatim. Ayat ini mengupas tentang anak yatim Mas Yoga. Ada orang-orang yang tidak baik perilakunya terhadap yatim. Di episode sebelumnya saya pernah bicara bahwa solusi menangani anak yatim itu dua Mas Yoga yang pertama jadikan dia anakmu, berikan fasilitas sesuai dengan anakmu, biarkan dia tinggal di kamar anakmu, biarkan dia makan di ruang makan anakmu, biarkan dia menggapai cita-cita di tempat anakmu sur kuliah dan sekolah. Yang kedua cara menangani anak yatim adalah nikahin emaknya begitu kiai nikahin emaknya dengan menikain emaknya engkau akan punya anak di mana anak itu ada anak yatim yang dia berbahagia karena punya anak ayah baru mas Yoga siap uh. belum siap kiai <gifat> ada istri saya lagi nonton <tuh gila> iya kalau menikain emaknya yatim kemudian dilihatnya ibunya cakep semok, demplon itu bonus namanya. Betul? Betul. Tapi kalau kemudian dilihat maaf nih di maaf. Udah umur, rempong itu namanya nasib. Namanya? Nasib. Nah di ayat ini kita juga bicara tentang ada orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Apa yang mereka lakukan yang pertama wala ala miskin. Mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak mengajak untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Tentu di dalamnya juga anak yatim. Ngajak saja nggak mau apalagi nggak ngasih. Yang kedua. Wala ta'kuluna Lama. Mereka adalah orang-orang yang rakus. Orang-orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang batin. Itu juga termasuk orang yang tidak mereka anak ya, yatim. Dan yang ketiga adalah ayat berikutnya adalah... Mereka-mereka yang ekstrim ketika... Memakan harta anak yatim. Kemudian merampas hartanya. Nah... Di ayat 19 ini coba kita bahas. Wala takuluna Dan kamu memakan harta pusaka anak yatim secara rakus dan mencampur mana yang halal dan mana yang haram. Ada kalimat turoth. Apa itu turoth? Roth itu memiliki dua makna: yang pertama, harta warisan; yang kedua, harta yang memang dimiliki oleh seseorang, dari manapun dia ambil, mungkin dari dagang, mungkin dari usaha, mungkin dari be bekerja. Nah. Yang kedua, ada kalimat lama, apa itu lama? lama itu bahasa kita adalah rakus, ya? Apa itu rakus? Rakus itu adalah orang yang tidak bisa memilah dan memilih makanan yang dia makan. Apa aja dilebok, non? eta tadi lebok? Uh, makan. <laughs> Apa aja di makan. Baik. Kita mulai dari yang pertama turut itu. Ada orang yang kemudian melihat seorang anak yatim sebuah kesempatan untuk meraih harta. Ketika anak yatim itu ditinggalkan oleh orang tuanya, tentu mudah-mudahan mereka ditinggali warisan oleh ayah dan ibunya. Tapi ternyata sebagian dari kita ada orang yang kemudian mengambil harta itu tanpa peduli. Dan kemudian menipu anak yatim itu untuk dia ambil har hartanya. Bunda, kenapa hari ini banyak sekali istana-istana rumah-rumah yang menampung anak yatim. Ini fenomena, gak salah, ini tidak salah tetapi yang menjadi problem adalah karena memang kita sendiri tidak menangani anak yatim dengan baik. Rumah kita tidak dibuka untuk tempat tinggal anak yatim. Rumah kita tidak dijadikan sebagai tempat perlindungan anak yatim. Ya akhirnya kemudian mereka harus lari ke tempat-tempat di mana anak yatim itu berkumpul, anak yatim itu ditampu. Nah, ada orang-orang di antara kita yang memanfaatkan unsur-unsur itu, di mana harta-harta itu diambil, harta itu dipakai oleh dia tanpa memperdulikan bahwa anak yatim itu punya hak terhadap harta yang dititipkan kepada orang yang memelihara. Siapakah mereka? Mereka-mereka yang disebut dengan lama atau orang-orang yang rakus, orang yang rakus. Apa itu orang yang rakus? Imam Hasan al bisi mengatakan bahwa orang rakus itu adalah kala nasibahu orang wa Orang-orang yang memakan bagiannya dan memakan bagian orang lain. Sudah untung Mas Yoga, tak untungnya orang diambil. Sudah dapat bagiannya dia, dari warisan orang tuanya masih aja ngambil bagian saudara-saudaranya. Malah sebagian dari kita ada yang protes sama Allah. Enggak, pokoknya saya enggak mau warisannya harus dibagi rata. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang begini rakus. Serah? Padahal Allah sudah ngasih payung, sudah ngasih aturan di dalam Al-Quran. Lihat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi awladikum lidhakari mitlu haddin unsay. Allah mewasiatkan kepada kalian semuanya bahwa laki-laki itu dua bagian daripada perempuan. Kenapa laki-laki itu -laki dua bagian? Karena nanti dia akan jadi kepala rumah tangga. Karena dia nanti akan bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya. Kenapa perempuan dapat satu bagian? Karena nanti perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki, seorang suami. Yang nanti ketika dapat warisan dia dapat dua bagian. So. Ibu dapat warisan dari orang tuanya. teriak Enggak, dapat satu bag pokoknya bagi rata. Ibu enggak mau tahu pokoknya bagi rata. Bagi rata. Akhirnya laki-lakinya ngalah, ya dah bagi rata. Tahu-taunya ibu punya anak. Anak menikah sama perempuan ini anak ya ini anak yang perempuan eh, anak perempuan menikah dengan yang lainnya ternyata ini anak ternyata anak ibu cuman dapat bagian satu bagian padahal anaknya lah laki terima apa kagak atau nggak jauh-jauh suami ibu cuman dapat satu ba, bagian mau apa tidak gak. mau apa tidak gak. kenapa Giliran suami dapat satu bagian kagak mau, giliran ibu dapat satu bagian kagak re, rela. Apa yang menyebabkan orang itu ribut dengan warisan dua hal? Yang pertama rakus, yang kedua enggak ada warisan yang dibagi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kalau kita bicara masalah warisan ya emang agak sedikit rumit. Kadang-kadang saudara jadi musuh orang lain tetangga jadi saudara gara-gara warisan. Nah supaya kita nggak bermusuhan. Barangkali ada yang mau bertanya ibu. Coba atau ada adik adanya oh ini ini dengan ibu siapa? Mohon maaf ini mabuk guru kayaknya. Ibu siapa? Saya dengan ibu Ayu. Ibu Ayu, silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, temanya menarik ya, Tat, tentang keserakahan. Sifat seraka yang salah satu dimiliki oleh semua manusia lah ya, Tat. Walaupun mungkin kadarnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Sebelum saya ke poin pertanyaan saya, saya ada merilet satu uh, postingan yang mampir ke sosmed saya, Tat. Jadi ada seorang um, petani, kambing, Rumahnya didatangi sama pencuri. Pencuri ini membawa celurit dan mau membunuh si petani. Uh, petani ini membela haknya dengan mempertahankannya dengan gunting. Perkelahian terjadi. Si pencuri mati di tangannya. Nah, karena dia ingin mempertahankan haknya. Tat. Poin pertanyaan saya. Apakah mempertahan hak, mempertahankan hak itu termasuk? sebuah keserakahan. Gitu, tat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngelawannya pakai gunting Ibu? Gunting lawan? Serulit. Menang gunting? Eh, baik Ustadz mohon maaf. Bukan masalah gunting dan serulit. Tapi ini pertanyaannya, bolehkah mempertahankan haknya? Walaupun mungkin ada pertikaian seperti tadi. Gimana silakan Tafadal Ustadz. Baik. Di ayat selanjutnya ayat 20 Allah kasih peringatan. Ada orang-orang yang memiliki sifat berlebihan terhadap harta. Wa mala Ada orang yang mencintai hartanya tetapi kecintaan yang berlebihan. Jadi kalau cinta dengan harta boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau cinta terhadap emas yang ibu pakai boleh apa tidak? Boleh. Saya punya cincin, kemudian saya gosok setiap hari. Saya gosok supaya mengkilat saya lihat, oh cakep, saya pakai. Boleh apa tidak? Boleh. Ibu punya wajah itu harta, kemudian ibu rias wajahnya ke salon setiap hari, ditambal pagi, siang, dan malam, sampai kemudian wajahnya putih, leher hitam. Boleh apa tidak? Boleh. Cinta terhadap harta boleh, yang tidak boleh adalah hubban jamaah. Kecintaan yang berlebihan. Nah, pada saat kemudian kita cinta pada harta, mempertahankan, menjaganya, memeliharanya, itu sesuatu yang manusiawi dan harus. Maka ketika ada cerita tadi seorang yang mempertahankan hartanya kemudian sampai kemudian dia bertarung dengan nyawanya boleh tidak boleh tetapi tetapi sekali lagi kita harus punya strategi Bagaimana cara mempertahankannya supaya harta selamat nyawa juga sel selamat. selamat. Ibu motor diambil sama orang tengah jalan ya Ibu jangan lawan sendiri. Lawan-lawan sendiri kenapa? Sudah motor hilang babak belur. Gimana caranya? Ya, pertahankan motor semaksimal mungkin sampai nyawa itu jangan sampai terancam sambil kemudian teriak. Kan teriakan ibu kan kenceng ya. Ya enggak? Lihat di Facebook yang teriak paling kenceng siapa? Ibu-ibu. Apalagi kalau curhatnya urusan laki-laki. <laughs> ya. Nah, jadi artinya apa? Yang tidak boleh adalah Cintaan yang berlebihan sampai kemudian dia bergerak di luar alkanalar manusia. Ingat yang tadi saya pesankan di awal adalah otak yang sehat, akal yang sehat didukung oleh kelapangan hati. Kelapangan hati itu harus didukung oleh ilmu dan ilmu itu harus ilmu yang, be, yang benar. Ketiga-tiganya harus kita dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz sudah memaparkan keilmuannya. Gimana Ibu Ayu puas? jawabannya sudah komplit ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustaz Soleh Sopian yang sudah membahas tafsir Quran surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buat para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Ndang Saipul Anwar. Dengan tema pandangan Islam tentang ketamakan, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di cahaya hati Indonesia. Ya imam.